pembahasan Serabi yang mutuk dan ginuk-ginuk nih Besti. Kali ini aku mau ngeri. Dan inilah kick off babak kedua. Perseni kali ini Ahmad langsung menjauhkan bola dari area pertahanan. Sebuah kesempatan yang harus disia-siakan. Masih terjadi keseruan kali ini. Bobby back pass ke belakang. Bagong! Belakang. Bagong! Booking tadi Bagong. Berikan sebuah tekanan yang begitu kaget. Yang terus dilakukan oleh Redwood. Kali ini lemparan yang dilakukan pendek saja. Bobby kembali ke Bagong. Bagong! Talati! Bagong! Bagong! Talati! Tidak akurat. Kali ini overlapping dilakukan, saudara. Berbahaya kita saksikan. Masih cukup tenang. Begitu seru berbahaya kali ini Cungki. Overlapping dilakukan Cungki. Masih ada Ahmad menggagalkan aksi. Pendek ke tengah. Can, 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 can. Sebuah percobaan dengan melakukan shooting di sudut sempit. Masih ada Kivan tadi langsung. Dan kibaran bendera merah sudah dikibarkan oleh sebuah pertandingan pertama babak kedua telah usai. Dan akhirnya dua tim sama-sama kuat dengan skor imbang kacamata. Kemudian untuk menentukan siapakah yang berhak lolos ke partai puncak atau meraih satu tiket yang tersisa harus melalui sebuah drama adu penalti. Biarin sambil menunggu undian akan dilakukan. Siap-siap, Redwood, pertandingan pertama. Ya baik, para penonton kita saksikan bersama-sama. Sebuah pertandingan yang begitu mendebarkan, saudara. Dan siapapun yang menang tentu akan mampu meraih satu tiket yang sudah lebih dulu menangkakan kaki di partai puncak. Rupa-rupanya kesempatan pertama dan kepercayaan pertama diberikan kepada seorang Doken. Salah satu. Seorang Iwan. Doken! Tadi Dogel, kesempatan yang harus disia-siakan oleh Dogel. Kemudian eksekutor pertama di kubu dari Perseni. Rupa-rupanya di bawah meter ada daya goalkeeper yang dimiliki oleh kubu dari Redmond. Siapakah yang lebih harus disia-siakan oleh Dogel? Kali ini eksekutor atau algojo pertama. Oh, pasti bisa dihadang oleh Dan. Oh, pasti bisa dihadang oleh Daya tadi. Luar biasa, saudara. Kemudian eksekutor kedua di kubu Redwood. Kali ini Bagong pemain dengan memakai jersey yang baru. Itu peran tanggung jawab yang diemban oleh para eksekutor dari kedua tim. Bagong. Lagi lagi saudara kali. Dua eksekutor dari dulu tidak mampu menjalankan juga dengan baik. Kemudian Eki dan cara tegang Romo akan memecah keberuntungan bagi Perseni. Akan kita nantikan bersama-sama. Wow, cantik luar biasa.
Cungki. Kemudian yang seputar ketiga di grup 2 Red Bull kali ini diberikan kesempatan dengan nomor 7 Latif. Kemudian yang seterusnya begitu tegang dan menegangkan saudara Irsaf kali ini. Berikan kepercayaan kepada Ana. Berikan bersama Ana. Ayo Ana. Tenang tuh ini. Kemudian eksekutor keempat di kubu Perseni. Dan siapa yang akan menjadi eksekutor keempat di kubu Perseni sudah lupa-lupa banyak. Gandhi. Rupa-rupanya Cungki yang akan diberikan pekerjaan untuk menjadi eksekutor terakhir merupakan eksekutor penentu. Apabila Cungki tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka euforia kemenangan akan dirayakan oleh Persini FC. Kita nantikan bersama-sama saudara. Cungki terakhir lagi-lagi di kubu Persini merupakan eksekutor penentu. Lagi-lagi siapakah yang memberikan kesempatan untuk menjadi anggota terakhir di kubu Persini saudara? Rupa-rupanya kali ini diberikan kepercayaan kepada seorang Haris. Apabila Haris mampu menjalankan tugas, maka lagi-lagi kemenangan akan diraih oleh kubu Persini. Namun apabila hari tidak mampu menjalankan tugas, maka harapan masih ada dari kedua tim. Lebih-lebih harapan yang dipiliki oleh Ridwan. Hari
diberikan kesempatan masing-masing satu pemain untuk melakukan eksekusi secara penalti. Kita nantikan bersama sama saudara siapa yang mampu meraih satu tiket untuk bersama langkah menuju partai final. Ini merupakan pertandingan semifinal kedua dan rupanya eksekutor tambahan dari Kubur Rejo diberikan kesempatan kepada Jalu sang kapten tim tidak akan menanti dan kita nantikan bersama-sama. Lagi-lagi harapan sudah berada di kubu perseni. Siapakah yang akan menjadi eksekutor tambahan di kubu perseni? Kali ini Ahmad Maulana yang diberikan kepercayaan untuk menjadi eksekutor tambahan di kubu perseni. Harapan tertuju kepada seorang Ahmad. Kita akan nantikan mampukah Ahmad akan memberikan kepercayaan pada sang pelatih. Kita nantikan bersama-sama Kubu Perseni yang sudah meraih satu tiket yang tersisa untuk bisa berlaga di partai kita. Kemudian akhirnya kita bersama kita pada sore hari ini pada Upane Opami untuk diri. Sampai jumpa nanti di partai final. Masih Anda bersama saya juga. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama salah satu pelatih yang saat ini selalu eksis bersama para pemain Perseni asal NIU. Dan tentunya hari ini Perseni NIU mampu menjadi tim kedua yang lolos di partai final untuk menghadapi Nangatoi asal Lewi Jambo maksud kami. Baik, Komdan, sejauh ini bagaimana perasaan Anda ketika para pemain Perseni mampu melaju ke partai puncak yaitu partai final untuk menghadapi salah satu tim yang sudah menunggu Perseni yaitu Nangatoi yang berbasis di Lewi Jambu. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya selaku pelatih dari pertandingan Perseni FC NIU merasa bahagia dan gembira sekali mulai dari tim Perseni FC masuk menuju ke semifinal. Lebih-lebih pada sore ini Perseni dapat meraih kemenangan di dalam pertandingan melawan tim dari Kelurahan Dara untuk menuju ke final untuk menghadapi Nangatoi Kelurahan Lewi Jambu. Jadi saya selaku pelatih Perseni merasa bahagia dan gembira, merasa puas, termasuk para pemain Perseni, termasuk pendukung-pendukung dari Perseni, sangat mendukung, sangat bahagia, sangat gembira. Kemudian ke depan, saya selaku pelatih Perseni akan lebih menyiapkan tim ini untuk menghadapi tim dari Nangatoi Kelurahan Lewi Jambu, Kecamatan Rasanae Barat, untuk menghadapi pertandingan final beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu ke depan. Jadi ini intinya saya selaku pelatih Perseni merasa bahagia dan gembira, merasa puas karena penampilan dari tim darah juga sangat bagus, tetapi kita masih mampu melayani pertandingan ini. Sejauh ini bagaimana persiapan yang akan
dipersiapkan oleh Anda selaku pelatih Perseni untuk menghadapi tim Nangpoi asal Lewi Jambu? Mungkin ada persiapan khusus mengingat ini adalah partai puncak yang dimana ini secara akan gengsi yang cukup luar biasa. Baik, untuk menghadapi pertandingan final menghadapi tim dari Nangatoi Kelurahan Lewi Jambu, saya selaku petani akan memberikan tes-tes ringan kepada tim Perseni, pemain-pemain Perseni untuk menghadapi pertandingan final beberapa waktu yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi saya akan terus memberikan pemahaman, ketegasan-ketegasan kepada para pemain agar lebih siap menghadapi pertandingan final nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk tim menjadi juara di turnamen pemuda Ancuhi di Dara Cup ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang bersama salah satu pemain yang merupakan pemain kunci, yaitu sang gawang dari Perseni Nio. Bagaimana perasaan Anda ketika berada di bawah mistar gawang untuk menahan beberapa penendang dari Richwood Sedara? Iya, pertamanya deg-degan, tapi kalau saya lihat dari antusias teman-teman tuh, ya saya semangat. Ya, kita lihat ada beberapa kali penendang dari Ritsu yang gagal dan beberapa penendang juga mampu ditahan oleh Anda selaku sang gawang. Dan tentu ini merupakan nilai plus yang luar biasa sebagai persiapan untuk partai final. Kira-kira bagaimana persiapan, ada persiapan khusus enggak Anda selaku sang gawang untuk menghadapi para pemain dari Nangatoi asal Lewi Jambu? Ada persiapan khusus enggak? Iya, pastinya ada. Oke. Bersama siapa, Bang? Ya. Bersama siapa? Ada Ocho dah? Iya, bersama teman-teman. Oke. Nama kita, Cun? Iwan. Iwan? Iya. Oke. Baik, terima kasih Bang Iwan ya. Iya.